Hari ini saya akan menghasilkan tempat meletak pensel daripada botol yang terbuang. Bahan-bahan yang kita akan gunakan adalah botol yang terbuang. Pastikan basuh bersih botol ini sebelum kita gunakan. Pisau pemotong, gunting, selotip dan juga kertas pembalut. Okey, mula-mula kita ambil botol ni. Kita gunakan pisau pemotong untuk memotong botol ni lebih kurang separuh. Selanjutnya, kita gunting dan kita akan bagi makan botol ini. Seterusnya, kita akan balut botol yang telah kita potong tadi dengan pembalut hadiah. Kita ambil pembalut hadiah, kita ukur dia, okay, lebih kurang separuh, kita potong. Seterusnya, kita akan lekatkan pembalut hadiah ini menggunakan selotip.